Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman di rumah, apa kabar? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya. Kita masih tetap di rumah. Jangan bosan ya. Untuk tugas-tugas yang diberikan, teman-teman mengerjakannya pelan-pelan saja. Yang terpenting untuk saat ini adalah teman-teman selalu dalam kondisi sehat dan bahagia. Hafalan-hafalan yang belum terlaksana tidak usah terlalu menjadi khawatir. Teman-teman tetap bisa melakukan doa-doa keseharian sebelum melakukan pekerjaan yang dilakukan dan setelah, misalnya doa mandi, doa sebelum makan. Jadi tidak masalah. Untuk saat ini penilaian dari guru bukanlah hal yang terpenting untuk teman-teman di sekolah. Sekali sekali ya ada teman-teman. Ada yang main-main, ada yang main bola, ada yang berdoa, ada yang ngaji, tapi sekolah sepi sekali. Semoga wabah ini cepat berlalu dan kita kembali beraktivitas kembali, bertemu kembali dalam kondisi sehat dan juga ceria. Bye. Satu duduk satu, duduk satu sekarang. Duduk tiga sekarang. Hai teman-teman, assalamualaikum. Teman-teman apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Amin. Teman-teman rindu tidak dengan sekolah? Bunda Meta juga rindu loh dengan sekolah. Rindu berkumpul dengan teman-teman juga yang lainnya. Teman-teman, untuk kegiatan hafalan, teman-teman tidak perlu memaksakan. Teman-teman cukup mengulang doa sehari-hari di rumah, seperti doa sebelum tidur, doa sebelum makan, dan doa-doa yang teman-teman sudah hafalkan di sekolah. Nah, teman-teman tetap jaga kesehatan ya. Teman-teman harus banyak makan sayur, lalu rajin cuci tangan, jangan main keluar rumah. Dan yang pasti, teman-teman harus bantu ayah dan bunda di rumah, oke? Mereka sedang apa? Hand sanitizer. Ya, biar tangannya bersih ya. Iya, sekarang harus sering-sering cuci tangan. Oke, Bunda Ana mau? Aduh. Mau? Iya, sering-sering ya. Oke. Nih, saya kasih. Siap-siap. Jaga jarak ya, Bu Guru. Oh iya. Ada pesan ya untuk teman-teman di rumah? Oh iya, hai teman-teman. Assalamualaikum. Di sini Bunda Ana dan Bunda sudah mau di sekolah loh teman-teman. Teman-teman rindu gak dengan suasana sekolah? Rindu. Nah, di sini Bunda Ana dan Bunda Rika mewakili Bu Mimi dan Bu Nuri. Teman-teman di rumah tetap jaga kesehatan ya. Terus sama ayah bunda. Banyak, terus istirahat juga yang cukup ya, dan jangan main keluar rumah Buana. Iya betul, itu yang utama ya. Tidak boleh main keluar rumah dan tidak boleh jajan sembarangan. Iya benar kan? Dan okay. Untuk bunda-bunda di rumah mengenai tugas yang diberikan oleh bunda guru, tidak usah terlalu dipaksakan ke anak-anak, karena mau di anak-anak itu berbeda bun. Anak-anak nah, hafalan seperti biasa saja. Yang anak-anak hafal seperti kebiasaan di rumah, seperti doa bangun tidur, doa mau makan, doa sesudah makan, dan suratnya juga surat-surat pendek aja seperti surat Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, seperti itu. Jadi anak-anak tidak usah dipaksakan ya bun ya. Tepuk. Ayo tepuk apa bunda Ana? Satu dua tiga. Oke. Satu dua tiga. Tepuk satu, tepuk dua, dor, tepuk tiga, nyik, tepuk satu, dua, tiga, ba, dor, nyik. Salawat ke atas Nabi,
sejahtera ke atas Rasul, nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Masya Allah, Bu Janab sedang selawatan. Ini suaranya lembut banget. Alhamdulillah. Bunda Janab sudah cuci tangan belum? Belum, Bunda Nita. Oke, ini saya share ya, ini saya share. Bunda guru yang lain udah tadi, Bunda Ana, Bunda Meta, saya udah. Sekarang Bu Janab ya. Oh, boleh. Biar bersih. Terima kasih, Bunda Rika. Sama-sama, Bunda Janab. Saya kan bersih ya. Iya. Hai, Bu Guru. Katanya mau ada pesan buat kelas B. Hai, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, di sini Bunda Zainab mewakili Bunda Fira dan Bunda Hana. Hari ini Bunda Zainab sedang di sekolah nih teman-teman. Wah, sekolah terasa sepi sekali loh teman-teman. Biasanya kan teman-teman main lari-lari, main ayunan, main prosotan, ketawa-ketawa, ada yang manggil kita Bunda Zainab dari kaya. Tapi teman-teman sampai saat ini masih belum bisa ke sekolah ya, jadi masih di rumah teman-teman. Nah, ini ada pesan-pesan dari Bunda Guru untuk teman-teman semua. Teman-teman di rumah jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, terus rajin makan buah dan sayur, jangan lupa untuk sering-sering cuci tangan, terus jangan jajan sembarangan. Nah, untuk kegiatannya yang diberikan oleh Bunda Guru, juga tetap semangat ya, hafalannya diulang dan itu sebisanya teman-teman saja ya, tidak usah dipaksakan. Yang penting teman-teman tetap mengulang hafalan sehari-hari, baik sebelum melakukan kegiatan ataupun sesudah melakukan kegiatan. Kemudian apalagi ya, nah untuk bunda-bunda di rumah juga nih, jangan terlalu khawatir ya bunda untuk kegiatan hari ini nih, jadi untuk akademik tidak terlalu jadi prioritas. Yang penting teman-teman tetap berkegiatan yang positif di rumah. Nah, untuk kegiatannya, kalau teman-teman senangnya menulis, boleh sambil menulis. Ada yang suka menggambar, boleh juga sambil menggambar. Jadi terserah teman-teman ya. Yang